kepada umat dengan datangnya anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, maka bergembiralah. Maka kita bentuk salah satu kegembiraan kita berkumpul di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad terkecuali bagi rahmat bagi alam semesta. Maka kelahir Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja manusia yang merayakannya, namun alam semesta. Diriwayatkan ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang itu turun seakan mau berjatuhan di atas ya rumah daripada Sayyidatuna Aminah. Begitu terang benderang ya di malam itu, sehingga istana Kisra terlihat dari tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Semua merayakan daripada kelahiran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin ini sunnah, banyak fadilahnya. Namun Nabi SAW ketika ditanya puasa hari Senin itu, beliau menjawab, "Daka wituhi." Di hari itulah aku dilahirkan. Nabi SAW merayakan hari kelahirannya sendiri. Maka sepantasnya kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya, yang sebab beliau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan beliau telah mendoakan kita dari sebelum kita lahir ke alam dunia ini. Sebagaimana riwayat, suatu hari Sayyidatuna Aisyah berkumpul dengan Nabi SAW di rumahnya. Maka suatu hari itu Nabi SAW sedang dalam keadaan gembira, terlihat dari wajahnya. Maka Sayyidatuna Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya." Maka Rasulullah SAW mendoakan, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbih wa akhirat wa asrat wa a'lana." Wahai Allah, ampuni segala dosa-dosa Aisyah, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang secara sembunyi maupun yang terang-terangan. Lalu Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, begitu berbinar-binar sangat tergerak. "Aisyah, apa kau gembira dengan doaku ini?" "Ya Rasulullah, engkau Nabi, engkau kasih Allah, doamu pasti diijabah, doamu untukku untuk diampuni dosanya ya pasti dikabulkan, saya sangat gembira." "Ketahuilah wahai Aisyah, inilah doaku setiap malam yang aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku dari beliau saat menjadi nabi hingga yaumul kiamah, sudah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka kita patut bergembira punya nabi, punya rasul, punya panutan seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain, kalau ada umatnya yang sudah enggak nurut, biarin aja ya, disiksa, turunkan bala bencana nanti kita. Walaupun beliau disakiti, tetap mendoakan, tetap dianggap sebagai umat orang-orang Yahudi. Salah satu saja contoh akhlak beliau, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis, "Innama Bu'istu li utamma makarimal akhlak." Sungguh aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu contoh, di pasar pada zaman Nabi itu ada seorang yang rugi, orang buta, sudah tua, buta, kerjaannya ngedumel ya, kerjaannya ngedumel. Nabi SAW setiap hari ke situ nyuapi sambil didumeli, engkau kalau nanti kamu dengar namanya Muhammad, kamu jangan percaya sama ucapannya, dia itu penipu, ini itu ya, dukun dan lain sebagainya, dikata-kata ini cacimak. Namun santai Nabi menyuapinya ya. Selesai dari beliau wafat, di hari kemudian bertanya Sayyidina Abu Bakar, "Ya Aisyah, ya putriku, kau kan tahu bagaimana
kesunahan-kesunahan apa saja yang Nabi SAW kerjakan dan aku belum mengamalkannya. Ada, wahai ayahku, beliau biasanya nyuapin wanita Yahudi di pasar. Maka beliau ke sana, ditemui ada. Ya, dia lagi nunggu, mana yang nyuapin saya, kok gak datang. Datang, saya mau nyuapin. Suapin ibu, ini saya tak suapin. Ah, kamu bukan orang yang biasa. Beda cara nyuapinnya. Kenapa beda, kau tahu? Iya, beliau tuh kalau nyuapin saya dilumat dulu, dikunyah sampai lembut, baru disuapkan ke mulut saya. Engkau beda. Kemana dia? Lalu beliau mengatakan beliau sudah wafat. Beliau wafat. Siapa itu? Dialah Nabi kami, panutan kami, Nabi Muhammad SAW. Dia nangis langsung masuk ke dalam Islam. Itu orang yang saya caci maki, namun tidak pernah membalas caciannya. Bahkan beliau selalu berakhlak dan lemah lembut tanpa membalas caciannya. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Malam hari ini membawa dosa, membawa masalah, membawa hajat. Kita datang di tempatnya, di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah setelah pulang dari majlis ini, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, mengampuni segala hajat-hajat kita, menyelesaikan segala permasalahan kita di dunia dan akhirat berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para habaib, para kiai, para